Cekcok antar tetangga ini pun tak dapat dibendung saat pihak penggugat eksekusi hendak membongkar sebuah pagar yang sengaja dipasang oleh pihak tergugat di depan lahan masuk rumah penggugat di kawasan Kali Kecil Kampung Pondok Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Kamis petang. Dalam hal ini, Sofia sebagai pihak tergugat tidak terima pagar yang ia pasang dibongkar oleh pihak penggugat dan Satpol PP karena mengklaim tanah tersebut merupakan milik kaumnya sehingga terjadi adu mulut. Sementara itu, pihak penggugat yang merupakan mantan juara nasional angkat besi yang bernama Nanda mengaku juga telah mengantongi sertifikat kepemilikan bangunan. Suasana pun semakin memanas saat sejumlah pekerja hendak melepas pagar seng yang menutupi akses jalan ke rumah penggugat yang sengaja dipasang oleh pihak tergugat sebelumnya. Betul-betul mereka bahwa menutup akses jalan masuk ke rumah ini. Sehingga sangat-sangat teraniaya ada anak di sini sehingga mobil mereka tidak bisa mau masuk di sini, harus dinompang di rumah orang. Dan tindakan mereka ini adalah betul-betul yang tidak manusiawi. Kalau itu dibuka, kalau belakang dibuka. Iya, dibuka, tembus gitu. Dari dulu itu permintaan ambo, tapi pelaksanaan enggak dong. Oh, gitu. Kini ambo yang suruh buka duluan. Oh. Sedangkan tanah itu lu ndak mengecek jadi mamak lepas sudah tanah itu dipakai. Oh. Kalau ndak dibuka apa kok, kalau ndak dibuka kini dia pasang ke bagol ya. Kalau ndak dibuka iya. Kok akan iya. Pasang bagol ya. Sekurang-kurangnya tagaan sama pagar di situ. Eksekusi pagar ini pun akhirnya dilakukan secara paksa oleh petugas Satpol PP karena juga menutupi akses jalan warga dan fasilitas umum. Dari Padang, Budi Sunandar, iNews melaporkan.